Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Serial Itamanih atau Kale TV. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyepuh cincin emas biar warnanya baru lagi atau seperti baru dari salesnya. Ikuti saya, oke? Okay? Ya, kita ambil cincinnya dua potong aja. Ini warnanya udah mulai kusam atau udah mulai pudar gitu. Pertama kita nyalakan mesin polesnya, kita kasih dialog, lalu kita poles. Kalau udah bersih seperti ini, kita poles seperti ini, lalu kita cuci dengan bersih, menghilangkan debu-debunya. Ini ikuti terus. Biasanya habis dipoles ini biasanya digetar, nih mesin getarnya lagi rusak, kita pakai manual aja, kita bersihin pakai manual aja dengan tangan sendiri atau dengan menggunakan sikat gigi ini. Oke, lanjut ya. Kita pakai sanglet untuk anti sabunnya biar bersih. Ini barangnya kita bersihin pakai sanglet, bersihin seperti bersihnya. Kita bersihin sampai menghilang debu-debu atau kotoran bekas polesan tadi. Kalau udah bersih, lalu kita cuci dengan air bersih. Kita ganti airnya, ini air bersih. Ini udah bersih, sekarang tinggal kita keringkan. Udah azan guys, udah azan zuhur, kita buru-buru aja ngejar ini buat biar nggak ketinggalan kita sholat berjemaahnya. Kita bersihin dulu, kita keringkan. Oke, ini sudah selesai kita keringkan, lalu kita sepuh langsung guys. Kita sepuh dengan menggunakan air sepuh 70% biar hasilnya lebih bagus. Kuningnya udah bagus seperti ini, tinggal kita bersihin dengan air bersih, lalu kita lap lagi. Dan hasilnya seperti ini guys. Nih, bagus sekali guys, udah kayak baru lagi guys. Oke, sekian dulu dari saya tutorial cara menyepuh emasnya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan komen ya.